Cuy, ini kalau diperhatikan ini gambar lumba-lumba. Iya, pakai IRC ini masih orinya kayaknya. Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue Giovanni Tobia, dan kali ini kita akan bikin vlog ganti ban motor dari Supra X ini. Udah lumayan botak. Ukurannya 70/90 ring 17. Langsung aja jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video gue. Nggak pakai masker. Oke. Go. Ban dalamnya udah lumayan getas-getas ya, dan ini ban dasarnya udah botak juga. Ini pakai FDR apa IRC nih? Iya, pakai IRC ini, masih orinya kayaknya udah botak banget. Cuy, ini kalau diperhatikan ini gambar lumba-lumba. Ini artinya dia bisa berenang nih. Jadi kalau ada banjir pakai ban Maxxis Volan ini langsung terabas saja. By the way, ini namanya Maxxis Volan MAFD1 ini kodenya. Ini tahun pembuatannya gue kurang tahu. 38P. Dan ini nilon, udah tubeless juga. Ya, ini cocok untuk air pokoknya. Kita lihat di sini max load-nya berapa nih? 33 PSI. Oh, standar ban depan nih. Oke, ini ukurannya 70/90 ring 17. Dan ini tipikalnya kayaknya untuk hujan ya, soalnya ada bintik-bintik kayak gini nih. Kalau gue lihat dari reviewnya sih, ini untuk semi ke hujan nih, cocok banget. Jadi kalau dari rasa berkendaranya agak cembung ya, masih cembung ya. Karena masih baru, biasanya masih kaku, keras, belum lentur. Butuh sekitar mungkin 500 kilo kali. Dan teksturnya ini lebih ke arah medium kompon sih, nggak terlalu soft juga. Soalnya kalau untuk hujan biasanya ya semi medium. Backlight cuy, kira-kira kayak gini lah ulirnya.